أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الرحمن الرحيم. إياك نعبد. صراط الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما، اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم. Yang kasih dan dihormati Yang Datang Imam, Sebab Kawai dan Ahli Jatuh Kuasa Masjid, terusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu kita. Apatah lagi kita berada di bulan Rejab, di antara yang bulan disebut sebagai bulan-bulan haram. Dan juga diajar kepada kita, apabila kita bertemu dengan bulan Rejab, maka perbanyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban, dan begitu juga panjangkanlah umur kami supaya kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, bila kita bertemu dengan bulan Rejab, maknanya apatah lagi kita ni duduk di penghujung dah bulan Rejab, kita akan bertemu dengan bulan Syaban, maknanya lebih kurang 30 hari lebih sikit kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ada persediaan, kita buat persiapan yang sebaiknya. Sebab tu mai bulan Rejab ni kita diminta supaya pertingkatkan ibadat kita. Mai bulan Syaban lagi banyak, apatah lagi puasa-puasa sunat yang boleh kita lakukan di bulan Syaban. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bulan-bulan lain pada bulan Ramadan, Rasulullah paling banyak puasa pada bulan Syaban. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat ma ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, aku tidak pernah melihat nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali pada bulan Syaban dan pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, maka mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Syaban dan kita pertingkatkan lagi ibadah kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita istiqamah dengan apa yang telah kita pertingkatkan, kemudian kita tambah lagi pada bulan Ramadan nanti insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk kita masih lagi berkaitan dengan, kalau malam ni kita sambung yang disebut oleh ulama, enam situasi yang diharuskan padanya mengumpat. Maknanya kalau ikut enam ni, salah satu daripada enam ni boleh kata ke orang. Tak. Ngupak ni mana kata ke orang. Jadi kalau kita nak kata ke orang,
Tengok termasuklah dalam enam ni. Kalau termasuk dalam dalam enam perkara ni, maka diharuskan. Kita kata ke orang. Kalau tak termasuk dalam enam ni, jadi berdosa besar, jadi haram kita kata ke orang. Baik. Yang pertama kita baca lah. Yang pertama at-tazallum, yang keduanya al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yang ketiganya al-istifta. Yang keempatnya iaitulah tahzirul muslimin. Okey. Jadi malam ni kita sambung yang keempat. Yang pertama mengadu kepada maknanya orang yang dizalimi. Yang keduanya minta tolong untuk mencegah kemungkaran. Yang ketiganya untuk minta fatwa. Ini yang dibolehkan dalam Islam kalau kita nak kata ke orang. Kemudian yang keempat pada malam ni disebut dalam kitab tafsir Imam Al-Alusi, dia kata iaitulah at-tahzirul muslimina min syarri. Maknanya menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain, seperti berkata ia perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Okay, yang keempat iaitulah kita nak menakutkan orang Islam. Maknanya nak beri peringatan kepada orang lain tentang kejahatan seseorang. Dia bagi contoh di sini. Ada orang mai jumpa kita. Dia kata, "Ish, aku kenal lah ke orang matang gedung ni nak buat menantu. Aku ada kenal seorang," dia kata. "Hang tolong pergi tengok macam mana." Kita pun tanya dia, "Kampung ke taman?" Dia kata, "Taman." "Taman apa?" Dia sebut nama taman. Lorong, nombor rumah semua dia beritahu. Kita pun pergi tengok. Rupanya kita kenal keluarga tersebut. Dan budak perempuan yang dia kenal dan buat menantu pun kita kenal. Rupanya keluarga yang tidak baik, budak ni pun bermasalah. Masalah budak ni. Hari-hari duk keluar dengan jantan. Pagi jantan lain usung, waktu malam pula jantan lain pula usung. Kawan kita nak buat menantu. Kita perkenal budak perempuan ni. Maka kita beritahu kat kawan kita, "Kalau yang tu yang hang kenal nak buat menantu, aku minta maaf lah. Kalau boleh hang cari orang lain. Pasal apa? Aku kenal budak tu. Kita habatlah kejahatan budak perempuan tu. Aku kenal budak ni. Pagi jantan lain usung, petang jantan lain pula." Ceritalah sikit keburukan perempuan ni dengan akhlak dan sosial dia, untuk nak beritahu pada sahabat kita, jangan buat menantu. Kalau ambil buat menantu, lingkup pula anak hang. Yang kita sebut ni bukan fitnah. Tetapi memang benar yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan kita nak peringatkan kawan kita, jangan duk ambil budak ni. Itu makna dia. Jadi kita sebut keburukan orang ni ataupun siapa-siapa lah. Orang main baru pindah, main duduk sini, kita jumpa dia. Main waktu semayang, duduk semayang jemaah, kita pun tanya, "Duk tak mana, tak pernah nampak ni." "Saya orang baru di sini." "Duk lorong mana, duk taman mana, lorong mana?" Dia pun habak. Kebetulan lorong dia tu ada seorang kita kenal. Jahat, penipu dan sebagainya. Kita tanya nombor rumah dia, dia pun habak. Hak yang jahat penipu tu duk tepi rumah dia. Kita pun habak, ni. Kalau hang duk lorong tu, lorong satu lorong dengan hang tu, hang nombor apa? 28. Okey, hak 29 tu hang kena ingat sikit. Dia tu manis mulut dengan orang, tapi banyak dah dia hutang tak bayar. Ada penipu dan sebagainya. Benda yang memang orang tu buat sungguh. Kita nak peringatkan kawan kita ni, jangan duk berkawan dengan orang macam tu, mungkin akan merosakkan dia. Jadi yang tu tuan-tuan tak dinamakan mengumpat. Bukan kita nak fitnah, bukan kita nak bagi dia ni jauh tak berkawan dengan orang, tapi kita nak peringat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Orang yang begitu jahat melakukan kejahatan, kemungkaran dia dengan penipu dan sebagainya.
Kita pun beritahu kepada orang, manusia jenis macam ni, kamu jangan ikut. Kalau kamu syubhah dengan dia, kamu juga akan melakukan dosa. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Orang tu memang jahat. Nah, sebab itulah kata wala tarkanu ila allazina zalamu. Kamu jangan cenderung. Kamu jangan ikut. Kamu jangan tolong, kamu jangan sokong orang yang jahat, orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Kalau kamu sokong juga, kamu ikut juga orang zalim itu, kamu akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi kita kenal dia ni orang jahat dan sebagainya, maka kita peringat dia, jangan duk ikut orang macam ni. Kelak kamu pun akan rosak juga satu hari nanti. Yang kita sebut tu betul ke tidak? Betul. Bertepatan dengan apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka tuan-tuan, yang ni tidak dinamakan mengumpat. Yang ni boleh kita kata kat dia. Sebab kita nak inzar, kita nak peringatkan orang lain, jangan duk ikut, jangan duk berkawan, jangan duk ikut taat-taat, nampak ikut dan sebagainya orang-orang yang kita sebutkan tadi. Itu yang keempat. Kalau benda tu kita buat dan ianya tidak betul. Dah, dia tak betul tapi orang tu dia tak jahat pun, tapi kita duk tohmah dia macam-macam. Maka termasuk kita ni bab mengumpat pun ada, fitnah pun ada. Orang yang macam ni tuan-tuan, seperti mana ni kita duk bulat Isra wal Mi'raj. Dalam pengembaraan Nabi SAW, Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala tunjuk kat Nabi bagaimana ada sekumpulan manusia yang mencakar muka mereka daripada kuku, yang kuku depan ni daripada api neraka, besi kuku yang begitu tajam. Duk cakap muka sampai luruh kulit muka. Duk cakap muka riau, cakap muka riau. Riau sakit tapi duk cakap juga, luruh kulit muka tinggal tulang. Maka Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Depa buat apa macam tu? Maka kata Jibril, wahai Muhammad, itulah manusia yang ketika hidup di dunia dahulu, dia hidup di dunia, dia mengumpat, dia fitnah, dia adu domba, dia buat tuduhan palsu dan sebagainya. Jadi orang ni akhirat besok tuan-tuan, dia dihukum dengan dia sendiri akan cakap muka dia dengan kuku. Bukan kuku dunia ni, kuku yang Allah Ta'ala bagi di dalam neraka nanti. Itu tuan-tuan. Sebab tu Isra' wal Mi'raj ini sebenarnya banyak intibar dan pengajaran untuk kita. Orang duk petikai bukan tarikh sebenar 27 apa semua, biar pilih tu. Dia masalah bukan pembahasan tentang tarikh berlaku tu. Tak apalah hak tarikh tu, dia kata tidak ada hadis sahih apa semua, hak tu biar pilih. Yang penting berlaku ataupun tidak. Isra' Mi'raj tu berlaku ataupun tidak kepada Nabi SAW. Berlaku, okey. Jadi kalau orang tidak meyakini berlakunya, maka itu masalah sudut akidah dia. Pasal Isra' wal Mi'raj ini dia sebahagian daripada as-sam'iyat. Sebab tu bila berlaku Isra' wal Mi'raj ini, di antaranya Allah Ta'ala nak uji keimanan umat, orang Islam yang baru memeluk Islam di kota Mekah. Bila Nabi balik, Nabi beritahu, semalam aku di Mi'raj, aku berjalan di perasaan ini ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit. Maka orang yang lemah imannya tuan-tuan, yang tidak kuat akidahnya, kembali kepada kekufuran. Maknanya ada beberapa orang ulama kata yang ketika itu ada yang berpatah balik, tak percaya apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Maknanya Isra' wal Mi'raj ini di antara nak uji keimanan seseorang. Jadi kita kena percaya, kena yakin itu daripada sam'iyat, sebahagian daripada perkara ghaib yang perlu diimani oleh kita semua. Jadi tuan-tuan, banyak pengajaran dan intibar Isra' wal Mi'raj ini. Kalau hidup kita 50 tahun, maknanya 50 kali kita bertemu dengan Isra' wal Mi'raj di bulan Rejab. Cuma cara dan cerita yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita ada beza.
Ada tokoh cerita, ada cerita cara perjalanan, ada dia ambil pengajaran, ada dia ambil intibar, macam-macam cerita. Nah, kitab tafsir pun tuan-tuan bukan satu tajuk. Ayat yang sama, tetapi tengok huraian ulama. Sebab tu kitab tafsir ni, ada ulama yang dia cenderung mentafsirkan di sudut fiqah. Maka dia banyak mentafsirkan bab-bab hukum fiqah tentang ayat-ayat dalam surah Al-Quran dan sebagainya. Ada ulama yang dia ni banyak ambil tafsir ni daripada tafsir daripada sahabat. Tafsir daripada Nabi SAW. Ada yang dia ni jenis kita kata apa, menumpukan sastra pada balaghah tafsir itu. Ayat yang sama tetapi kepakaran ulama tu masing-masing. Jadi begitu juga dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Tuan-tuan guru yang duk habaq kat kita mengikut kebolehan dan kepakaran mereka masing-masing. Hak seorang ni dia cakap lagu ni, hak seorang ni dia cakap lagu ni. Semuanya tuan-tuan sebenarnya menjadi intibar dan pengajaran kepada kita. Sebab tu kita tengok bila solah nak dibawa bertemu Allah, Isra itu pasal apa? Dibelah dulu dada, dibasuh dulu dengan air zam-zam, menyucikan Nabi dulu. Nak buang bahagian syaitan. Jibril kata hak ni bahagian syaitan, buang, basuh, buang. Masuk bahagian syaitan tu apa dia? Yang pertamanya dibuang ruang, maknanya selepas itu tidak ada lagi ruang untuk syaitan menghasut dan menyesatkan Nabi SAW. Maknanya Allah Ta'ala tutup terus ruang bagi syaitan untuk memperdayakan Nabi SAW. Itu tafsir yang pertama, hak belah dada tu. Tafsir yang kedua pula, syarah yang kedua pula, ulama kata maknanya bila dibasuh maknanya menyucikan, maknanya Nabi kita ni Nabi yang rahmah, rahmatan lil alamin. Diutuskan Nabi ni sebagai pembawa rahmat. Maknanya bila diutuskan Nabi SAW menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi dibersihkan pada malam tu, maknanya Allah Ta'ala lindung, maknanya sekat rahmat ni jangan kepada iblis. Maknanya rahmat Rasulullah SAW ni semua, kepada semua manusia kecuali iblis sahaja. Jadi dibasuh tu disekat, maknanya tidak ada rahmat Nabi ni kepada iblis. Tak ada. Pasal apa? Karena iblis ni merupakan musuh utama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari iblis mai jumpa Nabi. Allah perintahkan iblis hampir jumpa Muhammad. Hang kena jawab apa yang disoal oleh Muhammad. Tak. Maka iblis, Rasulullah tanya, "Wahai iblis, siapa musuh kamu yang pertama?" First kali, number one. Siapa musuh kamu number satu? Iblis kata, kamu. Anta ya Muhammad. Kamulah wahai Muhammad, iblis kata, musuhku number satu. Jadi, iblis meletakkan Rasulullah sebagai musuhnya number satu. Baik, tuan-tuan. Sambung lagi. Kemudian yang kelima. Bahawa ada seorang yang masyhur ia dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti Al-A'raj, iaitulah capit. Maknanya yang kedua, yang kelima ini tak juga dinamakan kita ni kata kat dia. Tak nama kita ni mengumpat dia. Pasal dia ni memang dah ada dah ciri-ciri fizikal tu kat dia. Bila kita sebut, orang tanya kita, kita pun nak habak. Orang semua tak kenal. Bila kita sebut tentang fizikal dia tu, orang pasang, oh yang tu kah? Jadi ulama ni, Syekh Abdul Qadir ni, dia bagi contoh capik. Contohnya kita cari siapa dia? Cari siapa ni? Aku cari Din. Din hak mana satu kampung ni? Ramainya Din ni. Kita pun sebut fizikal dia. Tu Din tu hak yang jalan terencak sikit tu. Contohnya lah. Kalau ada minta maaf lah. Dia bagi contoh. Contoh Din tu hak yang dia jalan dia sengit sikit ke, ataupun tangan dia pendek sebelah ke, ataupun dia punya telinga dia rosak sebelah ke. Dia sebutlah dia punya fizikal dia tu. Bukan niat untuk nak hina ataupun nak mengumpat dia.
Tapi bila sebut begitu, orang kenal. Oh, yang tu kah? Nampak tak? Ha. Jadi kalau begitu, maka tidak disebut kita ni mengumpat kat dia. Kita ni biasalah tuan-tuan, orang Melayu. Gelaran tu mesti ada. Mudah sangat kita gelar. Ha? Pasal apa? Bila dah banyak sangat nama tu, maka digelarnya berbagai-bagai gelaran. Ha. Ada digelar dengan nama bini. Macam kampung, satu kampung tu, berapa orang nama mak? Ha. Berbagai-bagai mak. Tapi yang kesiannya depa gelak dengan nama menatang. Hak seorang ni dia bela lembu banyak. Mak mana? Mak lembu. Aha, tapi mak lembu. Pasal bela lembu banyak. Hak ni dia suka duk nek nyok, bukan dia nek, dia buat buruk. Mak mana? Mak buruk. Dekat terus mak buruk. Nah. Hak seorang ni dia apa dia apa dia sayang rajin duk bela tupai. Mak apa? Mak tupai. Orang kita. Satu hari tu motor mak buruk tu rosak, mak tu pai lalu. Dia pun tanya pasal apa? Rosak. Jom aku tarik. Orang pun kata, "Tengok kan tu, tupai tarik buruk." Orang pun pekat tengok, mana tupai tarik buruk? Rupanya mak tupai tarik mak buruk. Tu tuan-tuan, orang kita ni kadang-kadang gelaran tu dia mudah sangat. Tak salah kita nak bagi gelaran. Rasulullah pun memberi gelaran kepada para sahabatnya. Tetapi tengok apa gelaran yang Nabi bagi kat mereka. Abu Hurairah. Daripada nama Abdul Rahman jadi Abu Hurairah, bapa kucing. Sayang pada binatang. Asadullah. Hamzah Asadullah. Saifullah. Khalid Saifullah. Pedang Allah. Tak? Jadi maknanya gelaran-gelaran yang memberi kebaikan kepada mereka. Jadi sebab tu gelaran ini kita pastikan supaya Tuhan dia redha dengan gelaran tersebut. Jangan sampai memberi gelaran itu yang menyebabkan Tuhan yang digelar itu dia tak suka dan dia tidak redha. Jangan sampai kita gelar dia atas jalan untuk kita istihza. Maknanya kita bagi gelaran kepada dia tapi dengan tujuan kita nak hina dan kita nak permainkan dia. Hal itu tak boleh. Hal itu dilarang di dalam Islam. Atau dunia hari ni tambah benda ni tuan-tuan, ulama kena pesan sangat-sangat. Bab fitnah ni mudah sangat tersebar dalam dunia internet pada hari ini. Sebab tu kalau kita tak beringat sungguh, bukan sekadar kita mengumpat, mungkin kita ni telah memfitnah seseorang. Orang hantar ke kita maklumat yang tidak sahih. Kita pun tanpa tabayun, tak ada usul periksa apa dah. Terus kita hantar kepada kumpulan ataupun grup kita, WhatsApp. Jadi kita telah pun memfitnah orang. Orang fitnah kita, orang hantar sekali. Satu kita pergi hantar kat 50 orang dalam grup kita. Kita telah memfitnah orang lain. Sedangkan orang itu tidak melakukan perbuatan tersebut. Itu tuan-tuan, benda yang kita kena beringat pada hari ini. Kadang-kadang tu dia buat video mereka pula tukar gamak sebagainya. Ingat. Kita tak suka, kita benci, tapi jangan sampai kita telah fitnah dan kita telah upak dia. Ya, sebenarnya kita tak boleh fitnah dan kita tak boleh upak dia. Fitnah ni tak boleh. Mengupak ni tengoklah, macam ada sebut tadi lah. Nak kata ke orang tu, tengok orang lagu mana kita nak kata. Baik. Itu yang kelima. Dan yang terakhirnya, yang keenam, bahawa ada yang menzahirkan akan kejahatannya. Maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Yang terakhirnya, dia ada tunjuk kejahatan dia tu. Dia tunjuk kemungkaran-kemungkaran yang dia buat. Kaki disco, kaki menari, kaki karaoke, dengan aurat tak tutup, dengan minum araknya, dengan jolinya, dengan penipunya, dengan rasuahnya. Maknanya semua jenis mungkar, semua dia buat. Dan dia buat tu, dia bangga pula, dia seronok pula pasal dia buat jahat. Tuan-tuan, Rasulullah pernah pesan. Rasulullah kata, kamu jangan memperbanyakkan bercakap. Illa bizikrillah. La tusrul kalam illa bizikrillah. Nabi kata, jangan banyak bercakap. Kecuali
cakapan itu menjurus kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Dalam hujung hadis Nabi kata, pasal apa Nabi larang kita jangan banyak bercakap yang tidak membawa kepada zikir kepada Allah. Pasal Nabi kata banyak bercakap benda yang lara, benda yang sia-sia, penipu dan sebagainya, qasiyatul qulub, boleh menyebabkan hati menjadi keras. Bila hati menjadi keras, apa dia punya kesan dia? Dia tidak bimbang, dia tidak takut melakukan dosa. Juga meninggalkan yang fardu, tak ada masalah bagi dia. Dia seronok pula bila buat mungkar. Nah, dalam Islam, haram benda tu, menyanyi, menari, haram. Tapi dia seronok pula pergi tunjuk ke orang. Siap filem tunjuk ke orang. Kata dia menari, pegang perempuan, pegang botol arak dan sebagainya. Jadi orang hak lagu tu, tuan-tuan, dalam Islam, boleh kita kata dia. Pasal nak abad korang, jangan diikut penjahat manusia yang jahat macam ni. Ha, tu Islam ajak kita lagu tu. Ha? Bukan boleh semua kita kena tutup mulut, ada mulut yang kita kena buka. Ha, bila seseorang yang zahirkan kejahatan dia, dan kejahatan itu boleh memberi mudarat kepada orang lain. Apatah lagi dia ni orang ternama. Pimpin pula tuan-tuan. Macam mana mimpin kalau buat jahat kita nak berdiam diri? Tak boleh. Pasal kita tidak boleh redha dengan orang yang melakukan kejahatan. Eh? Dengan keredaan, dengan maksiat, dengan kekufuran, Islam tak bagi kita redha. Usaha, lagu mana kita nak buang ataupun nak cegah bungkar yang dilakukan oleh seseorang. Maka sebab itu adanya hukum ni. Adanya hukum yang orang yang macam mana boleh kita kata, orang yang macam mana boleh kita mengupak. Baik, jadi maknanya 6 perkara tuan-tuan. Jadi kalau kita ni, kalau dia mengupakkan, dia kata ke orang ke, termasuk dalam 6 ni tuan-tuan, maka diharuskan, tidak dikira berdosa. Pasal yang dia sebut termasuk 6 ini, tujuan dan matlamat dia ialah ke arah kebaikan. Bukan jenis duduk sengak. Tak. Kita redha, orang buat jahat kita sengak. Tak tegak, tak halang, maknanya kita redha dengan kejahatan, dengan maksiat. Maka sebab itu, kita kena usaha untuk menghalang dan mencegah maksiat tersebut. Baik. Dan ketahui olehmu bahasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu. Cara lagu mana nak cegah perkara panggil mengumpat yang tidak dibolehkan. Bahawa engkau berfikir pada janji siksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpatnya. Kita mengumpat orang yang bukan termasuk 6 tadi tuan-tuan di dunia, dan kita tak selesai dengan dia sampai kita mati. Maknanya kita mati, kita bawa dosa, kita mengumpat dia. Maka di akhirat besok Allah Ta'ala akan adilkan kita. Allah Ta'ala akan bagi hukuman. Maknanya pahala yang kita buat akan diberi kepada orang yang kita zalim, yang kita umpat di dunia dulu, kerana kita tak selesai dengan dia di dunia. Berapa orang yang kita kata, berapa orang yang kita mengumpat di dunia dulu, jenis orang yang memang tidak dibolehkan, tak masuk dalam 6 ni. Nah, jadi pahala kita ni, pasal kita tak selesaikan di dunia, bawa pergi sana pahala itu pun, kalau ada pahala, maka diberi kepada orang yang kita umpat di dunia dulu. Bayangkan tuan-tuan, yang kita mengumpat tu bukan seorang dua, beratus, berpuluh. Dan kita tak selesaikan di dunia, tak minta maaf pun kat dia sampai kita mati. Maka kena selesai di hadapan Allah di hari akhirat. Kena bagi habis pahala kita kat dia. Orang ni main tuntuk, orang ni main tuntuk, orang ni main tuntuk. Tak. Ini Nabi kata muflis, orang yang bengkrak. Orang bengkrak hari akhirat, iaitulah bawa pahala, tetapi pahala itu bukan hak dia, tapi kena bagi ke orang. Contoh dia macam tadi. Akhirnya diberi pahala, tak selesai lagi tuan-tuan. Ada lagi orang duk tuntut, pahala dia habislah. Nampak macam mana? Maka akan diberi, dia kena tanggung pula dosa orang tu. Malang lah, rugi kita.
bawa pi pahala, pahala boleh ke orang, kena tanggung dosa orang pula. Allahu Rabbi. Nah. Jadi, sebab tu kita kena ingat. Kalau tak ada kena mengena dengan enam ni, kita kena berhati-hati. Pasal bila kita mati tak sempat dah. Mati ni dia tak kira siapa. Nah. Tu hak jatuh kapal pun berkata kata depa nak jatuh, kalau tahu depa tak naik dia kata tu. Nah. Jatuh habis. Nah. Nyempah habis kira ingat depa. Nah. Jadi itulah kita ucap takziah lah. Kepada masa keluarga masa yang terkorban. Nah. Mudah-mudahan diberi ketabahan oleh Allah Taala lah kepada keluarga depa. Jadi maknanya tuan-tuan, yang kata mati itu di mana pun mati. Bila main sampai ajar ni sikit saja. Sikit saja, tapi kalau bukan ajar dia, hak orang naik nak kena naik kapal tu pun dia tukar naik kapal lain. Tak. Asalnya nak kena naik, oh tak, wah tak apa-apa, you naik sana, hak ni bagi orang ni naik. Pasal apa? Ajar dia tak sampai lagi. Maknanya itulah kita kata apa? Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau. Dan tilik olehmu akan kecelaan dirimu. Ingat dia kata, kita ni kebajikan banyak tak? Pahala kita banyak tak? Dia kata. Tetapi umpat orang tu banyak daripada pahala. Apatah lagi itu juga sifat yang tercelah. Tilik dan tengok betul-betul dia kata. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Tengok diri dulu. Ku anfusakum. Jaga diri kamu terlebih dahulu. Macam mana diri kita ni, hubungan kita dengan Allah dan sebagainya macam mana. Kalau orang tu tengok dan kita dulu. Yalah, memang dalam masa yang sama kita jaga diri kita dan juga kita sama-sama menasihati dan membantu orang lain. Bukan pakai terus kita saja tak peduli orang lain, tak boleh juga. Aku tak peduli, yang penting aku boleh buat. Depa punya pasal. Itu tak boleh. Dalam masa sama kita usaha untuk kebaikan kita, buat baik, usaha untuk buat baik. Dalam masa sama kita juga membantu orang lain, ajak orang lain, cegah ajak orang lain melakukan kebaikan dan mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran. Benda tu tuan-tuan sebenarnya yang perlu kita lakukan di atas dunia. Kerana semuanya telah dicatat dan disaksikan oleh saksi yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan bersama kita di hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kebalah 8:35. Tuan-tuan sekalian, nak kena break mengejut. Minta maaf banyak-banyak. Malam ni anda berhenti dekat ni sahaja. Nak kena solat di Masjid Semerin. Dalam malam ni ada program di Masjid Semerin. Jadi kita panggil percamah. Ada seorang sahabat nak panggil percamah. Jadi nak kena ada jugalah. Dia punya program dia tu dengan dia. Jadi anda minta maaf dan tuan sekalian. Dekat ni sahaja. Anda lepas ni terus nak balik. InsyaAllah nak solat insya di Masjid Semerin. Ada program lepas maghrib. Program sedang berjalan. Jadi sahabat anda tu nak kata, jangan berhenti ceramah selagi mana anda tak sampai. Dia pun untuk orang. Jadi panggil orang jauh main ceramah masjid Isra' Mi'raj lah ni. Jadi sahabat kata dia, jangan berhenti lagi mana anda tak sampai. Lagi mana anda tak tengok anda duduk berdiri, duduk depan anda tu, jangan duduk berhenti ceramah. Jadi tuan-tuan, nak kena berhenti awal lah. Mudah-mudahan, insyaAllah kita jumpa lagi. Moga-moga Allah SWT merahmati dan mengurniakan kebaikan kepada kita insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah dan silap itu kelemahan, salah dan silap itu kelemahan daripada sendiri. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhirkan kuliah kita pada malam ini baca Fatihah. Mudah-mudahan bacaan ini pahalanya Allah sampaikan kepada arwah tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan guru, semua ibu bapa dan juga sahabat-sahabat telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا. اللهم أعذنا من الأسر. اللهم أعفنا من كل من في الآخرة. اللهم أخرجنا من ظلمات الأمر وأخرجنا من فهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillah rabbil alamin. Semoga kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri yusra fi qusr illa alladhina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.